Mm-hmm. Negaraku sehati sejiwa, moment of unity. Negaraku juga antara yang kita sering kali angkat temanya menjelang dengan hari kemerdekaan nanti ataupun hari kebangsaan. Negaraku sehati sejiwa, sering kali juga kita dengar ekspresi negaraku. Itu antara semangat ataupun semarak kebangsaan yang ingin kita terus naikkan, terus kita angkat untuk seluruh rakyat Malaysia. Itulah momentum ataupun kehangatan sambutan kemerdekaan juga dah terasa di selamat di set Selamat Pagi Malaysia ni pun rasa macam mood patriotik, patriotisma itu terus kita angkat daripada tadi kan, dengan daripada Cik Lempongnya, operasi ininya, kejayaan atlet-atlet. Kita nak bercerita berkenaan dengan kejayaan operasi menyelamat mangsa lecur akibat gas memasak meletup di Gunung Latar ini. Bagaimana pasukan bomba dan penyelamat kita berjaya untuk menyelamatkan mangsa selepas berdepan cabaran untuk naik ke gunung itu sendiri? Kita akan kongsikan sendiri bersama dengan Edwin. Ini bersama-sama dengan kita pada waktu ini, iaitu di Tuan Jaswari Awang, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Al-Mutafi Bilal Shah Terengganu, dan juga di tengah kita ada Sheikh Ezehan Sheikh Azhar, peserta ekspedisi, dan susunya di hujung sana Kapten Muhammad Muiz. Selamat datang. Selamat pagi. Sebab kita nak tahulah ialah cabaran yang dihadapi oleh pegawai bomba dalam mencari mangsa. Difahamkan juga mengambil masa yang lama kerana keadaan muka bumi yang mencabar di kawasan tersebut. 6 jam ya? 6 ke 8 jam untuk sampai. 6 ke 8 jam untuk sampai kalau dalam apa, kita dalam perjalanan biasalah. Kalau kita apa macam hiking, dia jalan mungkin tak laju lah. Mungkin tapi dalam jangka masa naik ke 7 itu 8 jam lah. Sewaktu operasi sampai dijalankan, cuaca bagaimana? Hujan ataupun waktu tu cuaca okey? Masa operasi tu kita terima panggilan tu dalam pukul 4 lebih petang, hampir pukul 5. Dan pukul 6.30 kita mula operasi untuk naik ke atas. Keadaan masa tu memang malam lah. Itu antara faktor kenapa mengambil masa yang lama. Daripada apa, bentuk muka bumi yang curam. Kita terpaksa melintasi 3 sungai untuk sampai ke atas. Baik, terima kasih tuan. Kita nak tanya kepada Encik Syir sendiri yang terlibat secara langsung ada di lokasi kejadian. Apa sebenarnya yang berlaku pada waktu itu? Macam mana gas boleh meletup sendiri? Kesukarannya waktu itu? Semasa itu kejadian tu, kami baru je turun daripada puncak Gunung Berembun. Kami berkemah di Lata Lesung, satu tempat Lata Lesung tu. Jadi kami pasang kemah apa semua. Jadi mangsa ni dia ada kemah dia sendiri. Jadi dia letak dia beg dia di dalam kemah. Jadi nak jadi cerita, dia gas tu bocor. Gas yang ada dalam beg dia tu bocor. Keluar gas dalam kemah tu. Dalam masa yang sama, tak lama tu dia buka, dia cucuh rokok. Ni mancis. Dia pakai lighter. Dia hisap rokok di pintu kemah dia. Badan dia masih di dalam kemah lah. Jadi meletup lah. Saya kebetulan saya ada 4-5 kaki daripada dia. Kemah saya dengan dia sebelahan. Memang meletup tu habis tu kemah tu semua. Kemah tu habis, tinggal apa ni, rangka saja. Dengan dia dah terbakar separuh. Muka dia, muka rambut dia dah hangus. Jadi itulah kami kami cuba buat pertolongan itulah. Cemas. Cemas. Kami apa ni, lembapkan badan dia. Kami bagi dia painkiller. Pada saat tu kami itulah terfikir bantuan apa yang boleh buat kan. Jadi kami nampak bomba. Kami nampak bantuan udara bomba. Macam mana cara menghubungi bomba? Itu ada signal ataupun guna cara macam mana? Di kawasan tempat kami berkemah tu memang tak ada talian telefon. Jadi sementara dia boleh berjalan lagi tu, kami papah dia pergi ke satu kawasan lapang. Yang kami satu kawasan lapang tu memang ada signal, ada kemudahan air apa semua. Di situ kami call 999 lah. Berapa minit kemudian selepas kejadian itu berlaku sampai ke tanah lapang tu? Daripada sebenarnya tak jauh mana pun, dalam 20 minit, 15 minit je. Daripada tempat kami berkemah
ke kawasan lapang tu. Mm-hmm. Tak jauh mana. Mm-hmm. Untuk Tuan Mui sendiri, disebabkan bentuk muka bumi yang bergunung ganang seperti itu dengan curamnya, saya pasti aset udara adalah aset yang paling sesuai untuk menyelamat sendiri. Waktu menerima laporan itu, apa tindakan yang ataupun prosedur yang dilakukan oleh pihak bomba sendiri? Okey, untuk makluman, kita dapat tasking ni sehari selepas, Tuan. Sehari selepas. Sebab pasukan darat dia masuk sebelum. Yeah. Kita dapat pada hari Isnin tu. Okey. Kita dapat terima permohonan pesawat pada pukul 9 lebih. 9.30 betul. And then once kita dapat je tasking tu, saya dah kena pasti dah siapa ground crew yang terlibat, iaitu captain, saya sendiri dengan equator master dan pasukan khas udara. So yang paling penting sebelum melakukan pengoperasian udara ni ialah ground preparation. Sebab ground preparation ni, sebelum kita melakukan setiap penerbangan, ground preparation ni termasuklah macam flight planning, fuel calculation, and then daripada pasukan darat sini dia akan bagi kita lat long, iaitu lokasi tempat kita beroperasi. Dengan once kita dapat lat long tu, kita dapat dah berapa fuel calculation yang kita perlu. Sebab kita tahu bentuk muka bumi yang tinggi, kita perlukan helikopter tu perlu mengisi bahan api, iaitu fuel consumption yang paling minimum. Sebab kita nak kena hover. Hover, static hover. And then keadaan mangsa, daripada segi keadaan mangsa dan bentuk muka bumi, kita dah tahu dah operasi apa kita akan buat. Iaitu kita akan gunakan penyelamat menggunakan winching. Winching stretcher ni kita tu. Ya betul, dekat pesawat tu kita ada hoist, kita panggil hoist. Iaitu winching stretcher tu kita boleh menyelamat mangsa dalam keadaan helikopter itu sendiri hover, dan kita boleh winching down kita punya penyelamat dan winching up mangsa. Semasa mengangkat mangsa itu naik ke helikopter, tempat pertemuan tu di mana? Di kawasan lapang yang pertama tu ke ataupun di mana? Okay. Kami ikut apa yang pasukan darat. Pasukan darat bagi lat long tu lah memang tepat. Untuk daripada ground tu pun sendiri, kita dapat check weather, and then ketinggian berapa kita nak terbang kan. Itu semua mempengaruhi. Betul. Tuan Jaswari sendiri, tadi kita bercakap tentang pasukan darat. Pasukan darat sendiri peranannya untuk memastikan kesemuanya dah siap baru pasukan udara akan datang. Macam mana nak menjejak mereka itu sendiri? Untuk menjejak tu, kita kita telah arahkan pasukan darat ke atas untuk memastikan keadaan mangsa, untuk mendapatkan lat long, untuk kita mohon bantuan pada udara. Dan saya sendiri dapat berhubung dengan Cik Syekh dari bawah, tapi saya terpaksa keluar 15 km daripada base camp sebab karangkayang tiada. Dari Cik Syekh lah saya dapat maklumat dalam sejam sekali, dalam setengah jam sekali saya keluar untuk dapatkan maklumat. Baik Encik Syekh, tadi pengalaman bagaimana kejadian itu berlaku, mungkin boleh kongsikan. Ya, tadi difahamkan dalam durasi lebih kurang 15 minit dari tapak lokasi kejadian ke tapak yang rata, lapang. Tentunya 15 minit walaupun singkat, tapi itu melibatkan nyawa, nyawa rakan itu sendiri. Bagaimana setiap detik itu begitu berharga untuk menyelamatkan nyawa rakan. Memang memang setiap detik itu memang cemas. Tapi bukan saya saja yang buat, rakan-rakan lain, malim-malim penggunung pun tolong. Jadi dalam hal ini saya lebih kepada bahagian komunikasi. Malim-malim malim-malim gunung dia menjaga mangsa, beri minum rawatan bagi, sebab dia dah mengecoh. Jadi kita bagi dia sejuk kan, bahagian yang mengecoh tu. Jadi maksudnya ada bantuan kecemasan. Ada bantuan kecemasan, tapi kami tak letak banyak, sebab kami lebih kepada macam patah luka. Tapi bila kes mengecoh ni memang tak ada ni. Cuma kami boleh sejukkan dia lah. Dan kami bagi ubat sikit lah, painkiller. Bagi dia reda sikit sebab dia menangis. Dia mengerang kesakitan. Itulah Tuan Buiz, kalau berdasarkan cerita Encik Syekh sendiri, perlu sebanyak ada kemahiran pertolongan cemas untuk kita berdepan apa-apa saja situasi kecemasan. Nasihat daripada pihak bomba sendiri untuk mana-mana pendaki yang ingin naik ke sana, apa perkara-perkara yang perlu mereka pertimbangkan untuk memastikan kalau ada kecemasan, langkah-langkah apa, langkah-langkah awal yang perlu untuk mereka ambil sendiri?
Okey, bagi pihak Womba, saya cadangkan pada pendaki-pendaki yang akan melakukan aktiviti ini, beberapa perkara yang kena jaga kalau dari keselamatan diri. Pastikan portable gas tu sekarang ni, biasa dulu orang naik pakai apa, kayu kan? Iya, iya. Portable gas tu kita jangan sekali-kali letak dalam khidmat lah. Lepas tu, apa yang secadang perlu bawa sekali wisel. Wisel ni pun penting. Kalau macam ada bencana apa, kita boleh tiup. Apa tak penting kan, untuk beritahu kawan-kawan lain. Untuk dapatkan bantuan. Dan yang paling penting juga, para pendaki ni sebelum dia naik tu, dia kena beritahu dulu pihak berwajib. Macam polis, Jabatan Perhutanan, Bomba. Kalau ada apa-apa kes atau kecemasan, mana bantu awal akan cepat sampailah. Satu perkara lagi yang penting, perkara keselamatan sendiri masa kemah tu, macam jangan memasak terlalu dekat dengan kemah. Biasanya kalau untuk tempat masak ni, kita jarakkan antara 8 hingga 9 kaki lah daripada kemah. Kadang-kadang ada juga pendaki ni, dia dalam keadaan cuaca yang buruk, dia masak dalam kemah. Jangan sekali-kali lah. Untuk Tuan Wei sendiri, mungkin ada apa-apa yang ingin disampaikan kepada mana-mana pendaki ataupun peserta ekspedisi sendiri yang dah banyak mungkin kes begini berlaku, pengalaman Tuan Wei sendiri. Okey, untuk untuk makluman, bulan Syawal ni saja kita buat dua operasi yang melibatkan lecur. Yang pertama dapat yang hari first Syawal. First Syawal kita keluarkan mangsa di pos orang asli. Seorang budak yang kena air panas. Yang kali kedua ni lah yang saya pergi mercur gas pula. Kena dekat muka juga. Isu mercun tak ada? Mercun-mercun? Belum ada lagi. Itu mungkin melibatkan udara lah. Tapi itulah sebenarnya. Itu satu peringatan yang baik juga. Sebelum khususnya untuk pendaki-pendaki gunung ataupun siapa saja yang melalui kawasan hutan dan sebagainya untuk melakukan kesiapsiagaan. Antara peringatannya seperti tadi, jangan letak gas dalam kemah, jauhkan daripada api dan sebagainya untuk mengelak kejadian seperti mana yang berlaku di Terengganu baru-baru ini. Baik, terima kasih Tuan kerana bersama kami. Juga terima kasih kerana bersama kami untuk berkongsi detik yang juga ini antara usaha Jabatan Bomba dan Penyelamat juga untuk menyelamatkan mereka ni. Banyak sebenarnya dulu kalau kita tengok operasi demi operasi warga Australia hilang di Gunung Bulu juga, pasukan bomba berhari-hari bertugas. Ini kejayaan cukup membanggakan. Kita doakan yang terbaik untuk pasukan bomba. Terima kasih juga untuk Syih bersama kami di Selamat Bagi Malaysia.